Oke, masuk ya sobat. Nah, ini ada kepiting ya. Oke, masuk dua kepiting. Nah, seperti yang saya bilang tadi, umpannya adalah bakso sama udang. Oke, kita bawa naik ke atas dulu. Nah, ini dia sobat. Ini satu. Satu lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini cepet jalan dulu, bukan? Ungu pikar. Iya. Bang apa cium ungu pikar? Cepat jalan dong, nama nama kaki. Ya jalan oi. Ayo, kena ungu belah. Aduh, kena kena kena. Ada anak kuno nyanyi pi. Astagfirullahaladzim. Ya. Bang, pun apa aku je, lelong. Mana pun apa. Okey, sobat. Ini kita kena kepiting. Kawan saya, ini dia trek kerapu. Ah, ini orangnya nih. Nah, mancing mania bukan kaleng-kaleng. Nah, ini dia. Dia trek kerapu pakai udang mati ya. Ini pegah HP dekat. Ini pegah hanya ada gede hampir ya sobat ya. Kita punya kawan tapi dia enggak mau bantu. Malah nyambut hai. Iya, ada nyor bingin dong. Nyambut mayang. Nanti bentar lagi bakalan kita pasang lagi sobat ya, mudah-mudahan dapat yang size jumbo ya. Kita copot dulu kakinya ini. Oke, kita masukin ke jaring kita. Oh ya, itu lagi. Oh, pegak ni. Oh, ini ah ini dapat habis dah ni. Habis pak, habis itu baru. Astagfirullah, hampir lagi ya sobat ya. Ini tak habis kan? Hampir lagi kita jangan efek makan bakso. Ada kan ini, jangan tidur di rumah ya. Kebanyakan makan bakso jadinya ekstrim. Banyak dengan beli bakso bakal ya. Ya, oke. Okay. Ini dia sobat kepitingnya. Bentar lagi kita bakalan pasang lagi bubu payungnya dengan umpan yang sama. Oke. Okay. Simak terus ya sobat. Patahin dulu. Oke. Okay. Dapat kerapu. Nah, ini dia. Oke, walaupun walaupun sebesar ini, tapi yang penting kerapu ya. Bukan baung ataupun kerapu, walaupun kecil tapi mantap ya, sobat. Mudah-mudahan dapat ya, sobat ya. Ini spotnya berbeda nih dari yang sebelumnya. Oke. Oke, apakah dapat? Ya oke, okay. Kita dapat ya sobat. Kita dapat crab lagi, dapat kepiting lagi. Ini nah dia, ukurannya lebih besar kayaknya nih. Nah, ini dia sobat. Oke. Okay. Oke, okay, sobat, ini dia. Mudah-mudahan jangan sampai ke jepit lagi tangannya tadi. Tes dulu. Nah, coba tes dulu. Oh, enggak. Kira nomor berapa tinggi ukurannya? Kira hero aja. Udah heran juga. Kita bantu sama kawan tapi dia enggak mau. Jadi kita ambil sendiri. Ya gunting jero. Berkawan mandum. Aduh, sakit. Aduh, ini kejepit ya sobat. Kemana aja? Nah, ini dia sobat kepitingnya. Nah, ini besar ini. Ini bukan jenis kepiting bakau, jadi dia enggak besar-besar kali. Ini ukurannya sudah mantap ya sobat ya. Nah, ini dia. Oke, kita bawa masuk dulu. Kita rilis. Jangan rilis lah. Oh, janganlah rilis. Macam dulu kan. Ini buntal, ini balon. Kasih lihat dulu ikan balon. Itu kita rilis. Kalau yang itu, Andi. Nah, ini dia sobat. Kita dapat balon sama jelly juga ya. Nah, kita dapat bola pingpong ya buat main tenis meja nih. Oke, dapat bola pingpong nih buat main tenis meja.
Ini ada juga beberapa, ini kita rilis aja sobat ya. Ini juga ada nih. Yes. Bentar lagi kita pasang di tempat yang sama ya. Kita tes dulu. Ini agar-agar ya sobat ya. Ini enggak lama-lama ya, barang 15 menit kita lihat gitu ya. Kita cek maksudnya. Oke. Ya sobatku, tadi kan kita mancing, pasang pancing lagi. Jadi alhamdulillah kita strike ikan apa ya? Kalau di sini namanya tadi enggak ada yang pegang kamera. Di sini namanya ikan kantengnya kalau enggak salah ya. Mungkin kalau di luar namanya ikan apa ya kemarin? Lupa lagi namanya. Ini dia. Ini sobat. Ikan strike barusan. Oke, mantap ya. Enggak ada yang kamera. Enggak ada yang pegang kamera. Jadi ini dia sobat. Oke. Kita bawa untuk copot dulu ya sobat. Oke, ini dia ikannya sobat. Ini kepiting yang tadi. Masuk dulu tripodnya, holdernya itu nggak mau rekat lagi dia, jadi terpaksa kita pegang pakai tangan ini. Oke sobat ya, mantap ya, kita dapat ikan ini juga. Nah ini dia sobat, kita udah angkat bubu payungnya, tapi tadi ada satu kepiting yang lagi mau masuk, cuman kecepetan saya angkatnya duluan, saya angkat jadi dia lepas lagi, nggak jadi masuk. Nah kita dapat kepiting, tapi size-nya kecil ya sobat. Dan kita dapat udang juga. Kita dapat udang, saya kita pakai buat umpan ya. Ini udangnya. Nah, ini lagi. Jadi bubu payung ini bisa dapat udang, bisa dapat kepiting, ikan juga masuk. Udah di video sebelumnya sobat. Kita coba ambil dulu ini. Sobat agak apa ya, mohon maaf kameranya agak, itu pancing saya lagi tadi, banyak ikan yang narik sih, cuman mungkin ikan kecil ya, nggak nyangkut. Bentar sobat, oke kita ambil kepitingnya dulu. Mana dia? Waduh, oh itu dia kepitingnya. Ini kepitingnya sobat, cuman untuk ukurannya kecil ya. Untuk ukuran kecil, saya pikir biar di sini aja dia menikmati ya. Size-nya agak kecil, ini nanggung, kita ambil, kita fokus ngambil udangnya aja, udang hidup maksudnya. Yang ini tuh kita jadikan umpan. Ini udang ini saya kita pakai buat umpan mancing. Ini dia, sama ada satu lagi tadi. Mana ya? Nah, di ujung ini ya. Sebentar. Oke. Oke, sobat. Bisa kita buat. Aku